Terakhir sekali, tentunya berhubung pelaksanaan moratorium baran balik pinjaman bank semasa pengumuman pakej bantuan pemerkasa tambahan. Kerajaan dengan kerjasama Bank Negara Malaysia dan pihak bank telah melaksanakan inisiatif baran balik pinjaman secara bersasar. Setakat ini, lebih daripada 250,000 peminjam yang layak telah mendapat kelulusan secara automatik. Mereka hanya perlu memilih sama ada untuk mendapatkan moratorium selama 3 bulan atau pengurangan bayaran ansuran sebanyak 50% selama 6 bulan. Kerajaan faham keresahan rakyat pada masa ini, ramai yang terjejas dan ini bukanlah melibatkan golongan B40 saja. Saya banyak mendengar dan membaca rintihan yang sama daripada golongan M40 dan T20 yang turut mengalami peningkatan tanggungan kerana mereka juga membantu ahli keluarga atau saudara mara yang terjejas akibat COVID-19. Oleh itu, sukacita saya umumkan dengan kerjasama pihak bank, moratorium 6 bulan akan diberikan pada semua peminjam individu sama ada dari golongan B40, M40 atau T20 dan usahawan mikro. Tiada lagi syarat seperti pengurangan pendapatan, tiada semakan sama ada anda telah hilang pekerjaan dan tiada lagi dokumentasi yang perlu dikemukakan untuk permohonan. Anda cuma perlu memohon dan kelulusan akan diberikan secara automatik. Kemudahan ini juga ditawarkan pada pengusaha PKS yang terjejas tertakluk kepada semakan dan kelulusan pihak bank. Permohonan akan dibuka pada 7 Julai 2021. Peminjam hanya perlu memohon dan menandatangani perjanjian pindaan syarat-syarat pinjaman yang berkaitan. Saya berharap inisiatif moratorium ini dapat sedikit sebanyak membantu peminjam individu dan PKS dalam menguruskan aliran tunai mereka semasa tempoh yang mencabar ini. Walaupun saya juga ingin berpesan, gunakanlah tawaran ini dengan sebaik-baiknya dan jika tidak mendesak, janganlah membuat tambahan komitmen kewangan yang lain.